JPS tidak bergantung semata-mata dengan bajet itu. Di samping dia ada tabungan WSS yang dikenakan kepada pembangunan yang berlaku di kawasan PBT, kan? Dia juga memohon kepada persekutuan bajet-bajet yang berkaitan dengan tempatan banjir, upgrade saliran dan sebagainya. Maknanya bukan semata-mata peruntukan itu digunakan ataupun itu sahaja bajet untuk JPS untuk mengatasi isu sungai, isu banjir dan sebagainya. Sebenarnya ada bajet lain. Saya sebut tadi 20 juta lebih sejak tahun 2014 tabung yang untuk pembangunan itu dapat dikumpul, dan 14 juta telah dibelanjakan oleh PT untuk upgrade balik saliran dan sebagainya. Maknanya dari segi tabungan untuk isu ini, JPS sendiri dah ada satu tabungan. Dia boleh gunakan, PBT boleh mohon gunakan untuk upgrade dia punya longkang dan sebagainya yang berkaitan dengan saliran air. Di samping peruntukan pusat yang diminta untuk projek-projek besar lah, tempatan banjir dan sebagainya itu, kita minta kepada federal lah. Untuk RM sebelah ni, JPS telah senaraikan hampir 2.2 bilion diperlukan untuk isu keseluruhan negeri Perak. Macam peringkat hari ini kita baru dapat kelulusan 250 juta untuk dilaksanakan. Mana peringkat daripada 2.2 bilion tu kita baru dapat 250 juta. Kita harapkan kerajaan federal dapat entertain kita lah keseluruhan bajet tu, sebab ia melibatkan perancangan dan juga kajian yang telah dibuat oleh pihak JPS. Kalau bukanlah maksudnya kita garanti dapat 2.2 bilion semua selesai isu banjir, kan, tapi kita dapat minimakanlah.